kondone iki iki dadi kondone kebaya sampe kono. Antri dari jam berapa, Pak? Dari jam setengah lima. Setengah lima, setengah lima. Mendaftarkan anaknya. Enggak, ini udah selesai, Pak? Belum. Belum selesai. Ini prosesnya mau ke cek fisik dulu. Cek fisik. Kok kenapa mau antri dari jam lima, Pak? Karena di sini sekolah favorit. Favorit. Harapannya gimana, Pak? Kan udah antri gitu lama. Gitu. Harapannya ya bisa lolos. Bisa lolos. Bisa bersekolah di sini, bisa menuntut ilmu di sini. Untuk pendaftar harian memang kita ya tidak membatasi, cuma kalau itu tidak kita batasi nanti sampai sore. Jadi kita untuk tes kesehatan itu sekitar 300-an per hari. Ini akan dibuka sampai tanggal 6 hari Jumat ya. Itu sesuai dengan persyaratan juknis sampai tanggal 6. Untuk antisipasi itu, Pak, antrian yang panjang itu gimana, Pak, dari pihak sekolah? Kita sudah mengatur, sudah ada petugas yang mengatur untuk antrian. Kemudian juga nanti apabila itu sudah 300, kita sampaikan ke yang baru datang untuk bisa besok pagi. Insya Allah cukup lah 6 hari. Biasanya paling 1000, Pak, ya? Iya. Pendaftar itu biasanya jumlahnya sekitar 1000. 1000 itu biasanya 4 hari. 4 hari cukup. Ini 6 hari. Ini 5 hari. 5 hari jadi cukup.